Oke teman-teman, kita sudah kembali lagi di kontennya Badiki. Karena kalian waktu itu suka dengan kontennya Badiki yang ini nih ya, sosial eksperimen tes kejujuran bocil. Akhirnya Badiki bikin konten sosial eksperimen lagi nih, tapi bukan tentang Diamond V5 lagi. Nah, jadi Badiki punya ide, kita bakal tes kejujuran bocilnya pakai duit asli nih ya. Badiki bakal jatuhin uang 20.000. Kalau diambil, berarti dia nggak jujur kan ya? Kalau dia jujur, dia bakal bilang, Mas, uangnya jatuh, tak kasih 50.000 malahan. Nggak bakal tak blue muka ya. Soalnya ini juga bukan kejahatan. Kalau bocil yang malu, wih, aku kok dimasukin YouTube sih? Padahal aku ngambil uangnya orang. Ya salahmu dewe. Soalnya Bandiki dulu waktu kecil ya gitu sih. Itu emang kenakalan remaja gitu loh. Bukan kejahatan. Jadi nggak tak blue, nggak masalah. Ya udah, kalau gitu, sebelum Bandiki mulai videonya, buat kalian, aku ingetin lagi ya, jangan lupa like video ini. Kalau suka kontennya Bandiki, di dislike juga boleh kalau nggak suka. Dan tekan subscribe biar nggak ketinggalan video videonya Bandiki ke depannya. Kuy, kita cari bocil-bocil ya sekarang. Kak ketok. Ah, ini kak ketok ya Allah. Halo Pak, sampai namanya pundi? Kulo sampun dek, iki Pak. Sampun dek. Tindi aku ya lali Pak. Tidak, akhirnya dikuasangi lho aku. Oh iya. Halo? Kok edo hilang deh? Kok edo hilang? Dijopo. Dulu, jadi enggak semuanya jujur tuh, teman. Ya, ini bukan settingan ini. Ada telepon aku. Oke, dapat ya. Yang enggak jujur dapat lagi nih. Yuk, kita cari lagi, teman-teman. Oke teman-teman, di sana ada satu bocil ya. Coba kita tes apakah dia jujur apa enggak. Apa? Uangnya jatuh. Oh, iya dek, makasih yo. Kenapa? Kok jujur? Karena punya orang. Punya orang? Iya. Takut dosa? Iya. Namamu siapa ya? Azam. Azam? Iya. Tinggal di mana? Tinggal di sana. Di sana? Iya. Aku pura-pura lewat sini, itu lho ada kamera, lihat di sana itu. Ini sebelumnya tak bikin konten gak apa-apa ya? Boleh? Ya. Oke, nah ini tak rekam ini lho. Tak rekam. Jadi masih tadi ternyata jujur ya. Manggil aku, mas, uangnya jatuh. Nah, uangnya ini tak pek akewe. Ya, nggak buat sampean, nggak apa-apa ya. 20.000 ya kan? Nggak apa-apa ya? Nggak dapat duit dari ini. Apa? Ya wes ini tak kasih buat sampean. Ada teman-teman ini Pak nih, syutingan. Oke. Ya wes, kayak gitu jangan takut jadi orang jujur ya. Biar depannya jadi orang sukses, oke?
dibuat jajan terus dikasih nama mana ya, dikasih nama ibu ya sisanya ya, jangan dihabisin, oke? Jadi aku pamit dulu ya, dadah. Skillnya dapat teman-teman, gila. Setelah banyak yang nggak jujur, kayaknya jujur juga yang ini ya. Ya wis, kalau gitu kita lanjut lagi cari bocil-bocil selanjutnya. Cus. Oke guys, kita berhenti lagi di tempat di desa mana nih? Mesti gak ngerti desa ini aku. Wis gak tahu pokoknya besok wis kita pokoknya. Nah, cari di pojok sana ada bocil lagi. Yuk kita tes kejujurannya. Kita buat telepon cari alamat ya. Halo Pak, di mana tempatnya Pak? Saya di jalan ini. Nyari anu sampean alamat e. Di mana ya? Bo. Oh. Nggih. Sono le. Loh layangan lah ini. Enggak iki lho, sing ngomong dhewe logo iki lho, sampe jenenge sapa? Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir. Nah, sini. Aku sebenarnya tadi bikin konten. Masih dari jauh itu nge-shoot dari sana, nyuting. Tiba no kamu jujur, wangku tak jatuh no, kamu bilang, "Lek dhewe logo ngono ya?" Kelas piro le? Kelas 5. Gak nyesel mang dhewe gak dicoba malah dek balik no wonge. Apa? Gak wani apa? Apa gak wani ta? Mau di dosa ta? Kudu gak pe soal e. Delati kono kamera. Anak ya, Bu? Oh. Gak bikin konten. Terus dia jujur, aku jatuhin uang dipanggil. Nah, nih sebagai hadiah he, karena kamu jujur ya. Dening kanca-kancane, oke? Terus dikekno nang ibu e sisane ya. Oke. Terus dise ya. Oke, sun ya. Wis layangan maneh. Tak lebokno YouTube gak apa-apa ya. Oke, sun ya. Monggo, Bu. Monggo. Nggih, monggo. Kirain nene opo. Oh, nggih, boten kok. Monggo, Bu. Monggo. Oke, mantap. Apa? Uangnya jatuh. Uang? Iya. Tuh uang gue ini? Iya. Beneran? Iya, jatuh tadi. Ini mana? Tadi dari Sabu. Oh, dari Saguku? Iya. Adik sama siapa ini? Tadi sama ibuku. Di situ ada kamera. Nah, sebenarnya adik itu masuk konten YouTube-ku. Oh, enggak, Bu. Bikin konten. Sini dulu. Sini dulu, nah. Izin dulu, Bu, ya, si anaknya. Sini. Jadi aku tadi ngetes Bu, hasil eksperimen, jatuhin uang 20.000. Oh gitu. Ada yang jujur enggak ngebalikin uangnya. Oh, nah, adiknya gitu. Ini jujur. Oh gitu. Lihat kamera dulu, Dek. Pak Ewe jujur. Nah, jangan kapok jadi orang jujur ya. Makasih ya, aku yang makasih udah diingetin. Oke, thank you.